kelompok kami. Kami akan mengolah data tentang segitiga titik dorak pada bangunan segitiga dan persegi. Pada bangunan datar segitiga kami mendapat nilai x-nya 8 cm. Itu benang itu. Dan nilainya juga kami dapat nilainya 8 cm. Benang itu jangan kece ya. Pada x0 kami mendapat nilainya 8 dan y0 nilainya 9,64. Kesimpulannya dari percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan titik berat adalah titik keseimbangan sempurna atau sebuah pusat distribusi berat. Perbedaan titik secara teori dan hasil percobaan terjadi karena adanya perbedaan lubang pada triplek. Jadi titik koordinat berat benda A yang kami dapatkan adalah 8,8 dan nilai x0 yang kami dapatkan dari hasil percobaan adalah 8 cm dan y0 yang kami dapatkan adalah 9,64 cm. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.